bersama. Ada kalanya kita bermasa muka, ada masanya kita bersorak meriah, ada masanya kita bermulan duka. Hadapi segalanya. Ada ketika bersama tempuh cabaran, ada ketika bersama bina impian, ada masanya ramai kawan, ada kalanya kesorangan kesepian. Namun kita tetap saudara setelur. Pim, oh Pim, Bob. Mana pergi diorang ni? Terbit je matahari, terus hilang. Pim, oh Pim, Bob. Pim, Bob. Pim, Bob. Alahai, tengok tu. Kamu rasa dia tu dari spesies mana? Entahlah, nampak gaya macam spesies pemangsa. Tapi rupa bentuk dia macam tak pernah tengok dah. Ui, ui, ui. Muskil, muskil. Mana dia pergi? Dah tenggelam ko. Alahai, kesiannya. Itu macam suara Pim. Apa pula lah yang dia main kali ni? Pim! Pim! Jangan main macam tu nak, oi! Bahaya! Seronok! Terjun cepat! Sementara masih rendah. Pim, lain kali jangan buat macam tu lagi. Bahaya. Kalau Pim jatuh atas tanah ke, tunggul ke, ha, apa cerita? Ish. Alah, ronok atas. Ronoklah kamu ke. Nanti kalau cedera,
Atuk juga yang susah. Dah. Mana Pop? Pop, dia main kat belah situ ah. Rasa-rasa Atuk dah pergi kat situ tadi. Tapi tak ada pun. Ada. Atuk tak cek betul-betul. Oh, Atuk cari sekali lagi lah. Dah siap pun. Tak sabar rasanya nak tunjuk kat semua orang. Pop. Atuk. Apa kamu buat tu? Adalah. Kejap lagi Pop bagi tahu pasal rekaan ulum Pop ni. Kejap eh. Pop nak panggil kawan-kawan kejap. Atuk tunggu sini dulu eh. Apa ke benda ni? Budak-budak zaman sekarang ni. Ada-ada je aktiviti pelik diorang. Adalah. Kamu tengoklah nanti. Hala, cakaplah sekarang. Alat canggih tau. Canggih. Dari tadi duk canggih. Cakap je lah. Saya cakap pun bukannya kamu faham. Dah sampai pun. Mana? Balik rumpun ni. Baiklah kawan-kawan. Saya mempersembahkan ciptaan ulung saya, perangkap. Lepas ni, tak perlulah lagi bersusah payah nak menangkap makanan. Tu bukan atuk kamu ke? Atuk! Macam mana boleh jadi macam ni, Tok? Adik! Jom, nak bunuh atuk ke? Manalah Pop tahu yang atuk tu pandai sangat usik benda ni apa hal? Atuk ingatkan mainan apa? Jadi, atuk cubalah belik-belik. Tak tahulah pula ni perangkap. Lain kali, kalau Pop tahu benda ni bahaya, jangan letak merata. Nanti kalau kena orang lain, siapa susah? Yelah, yang atuk tu pula, kalau tak tahu, janganlah usik. Atuk ni... Takpelah. Sekurang-kurangnya, kamu dah tengok demonstrasi alat ni. Nama lagi perangkap, memanglah bahaya. Kalau tak bahaya, bukan ciri-ciri perangkap lah tu. Betul tak, Tok? Matilah aku kali ni. Seorang nakal sangat, seorang lagi macam pandai sangat. Kalaulah mak bapak diorang ada kat sini, takdelah susah sangat. Adalah. Budak kecil tak perlu tahu. Dah makan? Dah. Mana Pop? Pop masih kat tempat Mac lagi. Dah lewat macam ni pun tak habis main lagi. Toh, sekejap lagi balik lah dia tu. Yelah, Atuk harap begitulah. Atuk ada cerita menarik ke petang ni? Ada. Lepas ni tak perlulah kita bersusah payah menangkap makanan. Cuma letak saja kat tempat sesuai. Syaratnya ia kenalah dibiar semalaman. Kalau dibiarkan semalaman, pasti ke makanan tak terlepas? Belum cuba, belum tahu. Tapi, mengikut teori, peluang untuk terlepas adalah amat tipis. Dahlah, esok kita datang tengok. Jom kita balik. Hari pun dah lewat ni. Jom. Atuk, saya dah balik ni. Sibuknya dia satu hari ni. Atuk, ada bawa balik makanan ke?
Bukan ke siang tadi Pop dah buat perangkap makanan? Takkan tak mengena kot. Hah? Perangkap makanan? Apa tu? Tak ada apa-apalah. Siang susah sikit tu. Pop rasa kalau dibiarkan semalaman, mesti mengena. Habis cucu atuk seorang ni tak makan lagi lah satu hari ni. Tak lagi. Laparlah tu. Lah. Pop, abang ada tangkap ikan tadi. Makanlah. Ada kat belakang tu. Wah, besarnya. Abang tak guna apa bang? Abang tak guna apa-apa pun. Terjun je dalam tasik. Lepas tu tangkap je lah. Ha-ha, atuk rasa lagi senang. Senang dan cepat. Oh, macam tu eh. Tak apa. Esok tengoklah nanti. Baru dia orang terkejut. Lepas tu satu kampung tahu. Siapa lagi hebat. Dah lah Pop, pi makan tu. Kalau tak cukup, atuk pun ada bawa balik makanan juga. Baiklah atuk. Jangan kamu berdua gaduh pula. Hari ni, atuk nak tidur awal. Letih sangat ni. Baiklah, Tok. Atuk tidur dulu ya. Lepas aku daripada bercerita. Perangkap dah mengena. Atuk, Mel nak tengok. Perangkap Pop dah mengena. Jo. Ni kena sampuk dia hantu ke? Perangkap Pop dah mengena. Lah, iya ke? Marilah, Tok. Mari apa dia? Marilah tengok perangkap tu. Pop ajaklah Pim. Kan dia tak pernah tengok lagi. Oh, kalau Pim cepat dia tu ikut. Tak apa. Loh, janganlah merajuk. Atuk nak ikutlah ni. Jauh lagi ke? Dekat je lagi. Atuk bukan takut. Geli aja. Eh, dah mati ke tu? Dah mati dah. Kalau macam ni, nampak gayanya makan besarlah kita hari ni ya, Pop. Itulah yang Pop nak bagi tahu. Kan senang kan, Tok? Senang. Mulai hari ini, kita tak perlu lagi bersusah payah nak menangkap makanan seperti biasa. Ha, atuk sokong. Jangan letak merata, sudahlah. Tak eh. Apa sal Pop tak bagi tahu Pim pasal perangkap ni? Ah, malaslah. Kalau abang tahu pun, bukannya dia nak iran. Oh, atuk lupa pula. Abang kamu tu, koboi sikit. Manalah dia nak iran eh? Dah, marilah kita angkat ular ni balik. Jom. Sebenarnya, atuk geli sikit dengan ular ni. Geli ke takut? Geli. Cak! Apa cak? Atuk takut. Mana ada? Wah, besarnya ular. Ha, inilah hasil tangkapan adik. Ya ke? Tak percaya sudah kan tu? Betul tu, adik kamu yang dapat tadi. Tak apalah.
Pim pergi dulu eh. Pim, tak makan dulu ke? Dah makan dah. Abang kamu tu kalau bab main nombor satu. Kan dah cakap tadi, abang bukan peduli sangat pun. Ha lah. Eh, kenapa ni cu? Ada yang tak kena ke? Haa, perangkap yang Pop pasang semalam dah mengena. Tapi macam terlepas pula. Loh, iya ke? Cubalah lagi. Kadang-kadang nasib ni nak kena ambil kira juga. Hari ni tak dapat, mungkin esok dapat kot. Tapi tu, Pop rasa tak percayalah pula. Takkan senang sangat nak terlepas. Apa nak buat, macam mana canggih pun benda yang direka, Pop kena ingat, benda hidup ni boleh berfikir cara untuk melepaskan diri. Betul tak? Memanglah betul tu. Tahu pun. Dah. Pop janganlah sedih sangat. Esok hari kan masih ada. Mana tahu esok dapat yang lebih besar. Terlepas lagi? Wah, Atuk rasa ada sesuatu yang tak kena ni. Ke ada orang lain curi hasil tangkapan? Hah? Curi? Curi? Tak boleh jadi ni, Tok. Jadi? Boleh jadi. Cuba fikir elok-elok. Takkan senang-senang aja terlepas kan? Kalau sekali tak apalah. Ini dah masuk 3 kali dah. Ya tak ya juga. Malam ni Pop nak pergi siasat. Atuk ikutlah sekali. Pop, betul ke nak pergi siasat juga? Bahaya tau. Atuk nak ikut ke tak nak? Tak nak tak apa. Pop boleh pergi seorang. Pop tahu Atuk takut. Mana ada takut. Baik, malam ni kita pergi sama-sama. Yeay! Atuklah wira pujaanku. Janganlah gembira sangat. Muncul ke pencuri tu? Baru sampai, takkan dah muncul. Sabarlah kejap. Ada apa, Pop? Pop! Itu dah makhluk dari planet lain tu. Adik, nampak ganas. Dah, mari kita tengok sekali lagi lah. Senyap sikit.
Huh? Situ, dalam gua tu. Mana? Tetapi, biar aku pergi tengok. Tak pernah nampak muka awak pun sebelum ni. Itu tak penting. Kamu ni dari planet mana, ha? Boleh tak kamu jangan menyebut? Nah, 20 sen. Pergi main jauh-jauh. Siapa lagi nak lawan? Hei, Encik Raksasa. Jangan buat kecoh lah. Tu dalam gua tu belum selesai lagi. Pergilah tengok. Oh, baiklah. Aku pergi tengok. Mana? Di sebelah sini. Itu bukan Bim ke? Bim? Maaf ya, makanan tak mencukupi. Loh, pengsan pula. Pelik betul lah diorang ni.